Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Wah. So, hari ni aku sembang sikit pasal tips minor detailing. Okey, apa itu minor detailing? Minor detailing ni adalah satu proses yang mana kita gunakan sedikit effort untuk menampakkan lebih detail kita punya kit tu. So hari ni aku nak ajar korang buat macam mana. Dan paling penting sekali, tolong jangan skip video. Okay? Sebab korang akan tanya soalan yang bukan-bukan kat aku. Aku dah terang dalam video, korang tak tengok sampai habis. So aku takkan jawab benda tu. Okay? Tak buang masa, jom kita tengok macam mana itu mind detailing. Okay, first of all kita kena ada outline supreme. Okay, yang ni harga dia tinggal RM60 je. Jangan tanya kat aku kat mana nak cari. Okay, bukan zaman batu kan. So cari dah sini kat popular bersepah, dekat Shopee pun ada outline supreme. Basically aku guna 3 warna ni je, gold, silver and warna bronze. Sebab tiga-tiga warna ni ada dalam electronical components. Okay, so aku guna 3 warna ni je lah. Korang juga boleh gunakan Gundam marker, yang mana warna dia tak kisah, tapi aku gunakan warna blue metallic ni sebab untuk work up thruster ataupun part-part yang kita perlu gunalah. Line Decorite, yang ni harga dia RM3.40 pun dekat popular. Okay, jangan tanya kat aku cari kat mana, ketuk kepala orang. Last sekali, kalau korang ada modal lebih, korang boleh cari Moloto Liquid Chrome. Okay, yang ni harga dia RM40 sebatang, tapi yalah, dia bagi kesan chrome yang sangat-sangat puas hati. Aku beli ni tahun 2018 sampai hari ni masih lagi elok dan berfungsi dengan baik. Sebelum tu aku beritahu korang, aku hanya rekod menggunakan handphone sahaja, iaitu Nova 4E Huawei. Okay, tahun 2019 aku beli. And then untuk menampakkan lagi kejelasan bila kita buat demo, aku gunakan kertas lukisan sebab aku pun memang pelukis. Korang boleh tengok IG aku kat sini. Okay, IG lukisan aku. So kalau korang nak order lukisan pun boleh cross promo. Okay, kat sini adalah contoh minor detailing yang aku dah buat. Korang tengok sendiri dekat bahagian Canon ni. Yang ni merupakan marker sahaja. Okay, dan di bahagian belakang, tengok bahagian thruster. Warna biru ni aku menggunakan Gundam marker warna metallic. Okay, so kerja ni aku buat pada tahun 2019 sampai hari ni, yes, kekal. Okay, ni juga salah satu contoh yang aku dah buat tadi untuk aku punya model Hairu. Okay, korang tengok sendiri kat sini pun sama, aku menggunakan outline supreme tu. Dan untuk menampakkan lebih detail, so nanti aku tunjuk korang macam mana nak nampakkan lebih detail tanpa guna apa-apa airbrush pun kat sini. Okay, just aku gunakan outline supreme sahaja. Sebab kali ni aku nak try tengok macam mana keadaan kita tanpa guna airbrush langsung. Kita tak guna gunmetal, tapi sebenarnya nampak lebih kemas kalau tak guna gunmetal pun. Kita tengok nanti macam mana. Okay, okay, jom kita mulakan. Yang ini adalah salah satu part daripada komponen model kit Hairu. Okay, jom kita buat. So aku nak gunakan warna gold ni dulu. Kau boleh tengok macam mana aku apply. Nah, situ ada sikit lah. Okay, contohnya part-part yang macam ni kita nak tonjolkan. Nak tonjolkan bahagian, let's say macam bahagian piston ni. So korang boleh warnakan terus. Okay, apply direct je, tak perlu nak buah apa-apa. Tapi kalau lagi kemas, bagi aku better letak dulu top coat lah kot. Sebab lagi melekat elok lah. Tapi yang ni aku nak cukup remote korang kan. Okay, tak apa. Kalau ada lebih-lebihan tu, just biar dulu, tak apa. Kita buat dulu. Okay. So kalau ada bahagian lebih macam tu, korang ambil pisau, korang just kikis pelan-pelan sampai hilang. Okay, dah hilang kesan tu. Okay, seterusnya kita boleh buah kat part-part yang lain ni. Okay, jom tengok macam kita buat. Untuk memvariasikan lagi, kita boleh guna warna lain. Contohnya aku guna warna, ya, yeah, warna bronze ni untuk part yang lain. Contohnya di bahagian kawasan ni. Okay, kita boleh guna. Apply pelan-pelan. Okay, pelan-pelan kayu. Jangan buat kalut. Buat kalut tak pergi ke mana pun. Buat pelan-pelan. Kita boleh buat kat atas ni juga sebab pemegang dia kan. Kalau lebih-lebih tu, nanti kita adjust balik je guna warna gold. Alright. Yang penting sekali, jangan takut untuk mencuba. Alright, nampak tak? Dia nampak lebih metalizing gitu. Okay, nampak lebih, nampak ada metal effect lah kan. Nampak tak? See? Nampak lebih kemas berbanding daripada tak buat apa-apa langsung kan. Ini adalah salah satu teknik yang sangat-sangat mudah dan menjimatkan kos. Okay, semua orang boleh buat sebab sangat-sangat mudah. Okay, yang paling penting sekali, kesabaran dan usaha. Sebab apa? Korang kena praktis buat benda ni. Kadang-kadang dia tersilap ke, terkeluar ke kan. Itu perkara biasa. Sebab aku starting pun macam tu dulu. Okay,
Just practice, practice and practice. Because practice make perfect, okay? Okay, kita teruskan dengan bahagian yang lain. Pun sama juga, kita apply cara yang sama. Teknik ni korang boleh buat bila-bila masa. Contohnya, kalau korang lepak McD ke, lepak ngopi ke, kan? Sembang-sembang tu buat benda ni. Bagi aku, best lah. Sebab kalau kita nak buat airbrush memanjang, memang tak ada tempat lah, kan? Okay? Ha, macam aku buat benda ni, contohnya kalau aku lepak mana-mana ke, contohnya aku ada meeting kat sekolah ke hari tu, aku bawa lah benda-benda macam ni. Okay, sementara nak tunggu meeting tu kan, so aku buat dulu lah benda ni. Lantak lah orang cakap apa pun, beras kita bayar. Okay, bahagian ni pun kita letak warna silver. So, kita nampak ada lebih kat situ, kita guna saja pisau. Pelan-pelan, just kikis sampai habis. Okay, cun kan? So, macam ni hasil dia setelah kita buat sedikit minor detailing. Okay, just a minor effort. So, korang dapat bezakan kat sini. Okay, nampak tak? Yang ni nampak lebih cool. Dan yang ni nampak lebih biasa je kan? Just, alah, noob-noob lah macam cakap kan? Ha, so, kalau korang nak ubah korang punya kenuban tu, kenunuban tu kepada yang lebih expert sikit, letak je minor detailing macam ni. Okay? Simple sangat-sangat. Alright? So, korang nampak sendiri perbezaan antara dua ni. Ada lagi satu teknik rahsia untuk nampakkan lebih detail. Simple sangat-sangat. Guna ni je. Nak tengok? Tak percaya? Okay, tunggu sekejap eh. Okay, setelah kita dah tembak dengan super smooth clear matte. Okay, matte okay. So, jadi hasil dia. Tada! Nampak tak? Dia lebih details dan lebih kompleks. See? Okay, berbanding dengan yang tadi, kita tengok kesan dia. Nampak tak? Aku suka satu je sebab clear matte ni. Kalau kita tak tonyo hopper pun, macam contoh macam ni kan, kesan dia tadi kan, hilang. Nampak? Yang ni tak nampak sangat. Dia punya kekompleksan dia tu. Yang ni nampak sangat-sangat kompleks. Okay. Basically, kalau korang tembak dengan apa-apa clear pun, so dia akan jadi kesan macam ni lah. Kesan apa nama, dia punya metality tu akan hilang. Metality tu. Pandai aku je, tak kisahlah. So, korang ambil balik. Korang just touch up sikit-sikit sahaja. Okay, sebab pastikan dah kering dulu, okay? Lepas tembak, dah kering. Korang just apply balik semula. Untuk mengekalkan ataupun untuk menampakkan dia punya metal tu masih ada. Itu sahaja. Okay? Nampak? Pendapat aku, kalau nak lebih cantik lagi, korang tembak dulu dengan clear coat. And then, barulah korang letak. Ha, macam tu pun boleh. Tapi macam aku suka buat dua kali kerja sebab seronok kan? Okay? Nampak tu? Warna bronze dia pun dah hilang dia punya kegangsaan tu. So, kita bubuh lagi balik. So, lepas ni kalau korang dah bubuh ni, korang tak perlu risau, dia tak tertanggal dah. Okay? Sebab yang ni, dia ni permanent sebenarnya. Okay? Korang kena tunggu dia kering, betul-betul kering dulu. And then, korang barulah boleh pegang. Jangan risaulah. Okay? Kita ada alkohol, kita boleh basuh. Okay? Jangan risau. See? Nampak? Kalau letak lepas letak clear, nampak lagi kemas. Okay, yang ni kita tengok eh. Yang ni kita tengok sebelum kita buat retouch balik kan. Yang ni kita retouch balik. Nampak? Beza gila kan? Okay, baik. Kita teruskan. Untuk silver pun kita buat juga. So, jadilah hasil yang superb macam ni. Nampak tak? Kemas sangat-sangat. Bagi aku, kalau korang nak buat lebih kemas, ya, kita guna hanya gunakan sedikit sahaja effort dah menampakkan kit tu nampak lebih luar biasa. Macam tu lah. Kan? So, nampak kemas. See? Barulah kita nampak ada perbezaan antara dua ni. Nampak tak? Kalau kita tak buat apa-apa, nampak macam kosong. Bila kita buat minor detail, sekurang-kurangnya kita dapat menonjolkan part-part yang ada pada gunpla tu. Kan? Macam ni. Walaupun dia bukanlah part yang boleh digerakkan, tetapi nampak macam, wow, boleh bergerak ke benda tu? Kat sini kita dapat tengok perbezaan antara dua ni kan. So, nampak lebih kemas. Walaupun kit ni hanya HG, tetapi kita nak nampakkan dia lebih cantik. Nak upgrade dia nampak lebih, yang cakap another level lah kan. Sebab kita nak tonjolkan part-part yang ada pada kit ni. Kalau macam ni, tak nampak apalah. Kita pasang pun nampak macam kosong je kan. Bila kita letak macam ni, sekurang-kurangnya kita dapat tonjolkan part-part yang penting ataupun yang menarik dalam kit kita tu. Dan yang paling penting sekali, of course, warna matte ni sangat-sangat membantu untuk meningkatkan lagi kedetailan sesebuah kit. Sebab kalau berkilat ni, dia kurang sikit dia punya detail. Okay? Kalau korang tengok sendiri pun dalam poster-poster Bandai, contohnya kat sini, aku tunjuk korang. Okay, contoh dalam gambar-gambar ni pun, dia orang dah bubuh clear matte. Okay? Sebab kit-kit ni semua warna dia tetap kilat. Sebab apa? Untuk menampakkan lebih detail. Contohnya gambar macam ni kan, Gabaldi ni kan, nampak sangat-sangat flat.
Melainkan Yakushi Key lah memang warna dia shining. Yang lain-lain memang tak berkilat langsung. Okay, sebab aku suka warna yang matte sebab nak nampakkan lebih detail. Contohnya macam kit ni. Nampak tak? Kit ni kalau kita beli saja, kalau kita beli, kita tak buat apa-apa, dia akan nampak sangat-sangat membosankan. So dengan sedikit minor detailing dan juga both matte color, nampak lebih solid dan nampak lebih handsome gitu. Okay, ha, nampak kan? Cantik kan? Okay, daripada sekarang ni ada lagi satu kit yang kita nampak macam, ya, biasa harga dia pun cuma RM28 ke RM30 macam tu. Okay, HG ni walaupun murah, kita mampu buat dia nampak lebih cantik. Okay, contohnya macam kit ni aku dah buat custom. Nampak? Ha, nampak tak? Dia nampak lebih detail kan? Okay, yang ni kita dah airbrush beberapa part, tapi kita nak buat dia nampak lebih detail hanya menggunakan apa yang ada tadi. Contohnya kat dia bahagian belakang, nampak tak? Kita upgrade sikit dia punya thruster, nampak lebih kemas. Selain daripada kita buat water slide decal yang custom ni dan juga beberapa minor part ni, yang ni pun guna hand paint tau. Okay, kita boleh guna teknik yang tadi kita belajar tadi tu. Okay, jom kita cuba buat. Untuk mudahkan kerja, aku tembak dengan clear matte supaya mudah nak apply. So tunggu kering kejap tau. Kita tunggu kering dulu, kipas-kipas kejap. Okay, kita nampak dah kering sepenuhnya. Tujuan aku tembak clear matte tadi supaya cat yang kita nak buat nanti ataupun marker tu, dia akan melekat dengan lebih mudah. Okay, so kita ambil outline decorite. Okay, korang juga boleh gunakan ganda marker, tapi aku guna ni adalah untuk ajar orang-orang yang cakap basic tools lah yang kita senang cari. Okay, dan juga murah, harga dia hanya RM3.40 sahaja di Popular. Okay, let's get started. Okay, come on. Okay, kita buka dan kita apply dulu. Terpulang pada korang kalau nak buat penuh pun boleh ataupun separuh je. Kalau lebihan depan ni, korang just guna jari je. Okay, kita tanggal senang sikit. Okay. Okay, ha, nampak tak? Okay, untuk menampakkan dia lebih terang, korang boleh apply banyak kali. Sebab yang ni dia akrilik, tapi kena apply pelan-pelan tau. Jangan terlampau tekan sangat. Ha, nampak? Dia nampak lebih terang. Okay? Okay lah, nampaknya semua part telah pun kita warnakan di bahagian thruster ni. Okay, so kita nak nampakkan dia lebih kemas, kita buat macam ni. Ha, nampak ni? Yang ni kita guna molotov. So kita tak nak guna molotov, so kita nampak lebih lain sikit. Kita gunakan ganda marker warna biru metallic ni. Okay? Buat secara berhati-hati, jangan gelojoh, ok? Jangan gejoloh. Ok, buat macam tu. Kita gunakan bantuan Cocker Clip ni untuk kita buat. Kita teruskan lagi. Kita apply lagi. Ok, nampak? Ha, dah settle dah pun cara kita buat mini detailing di bahagian thruster. Nampak tak? Nampaklah sedikit efek metal kat situ. Nampak? Cantik kan? Kalau korang rajin, korang boleh buka dalam ni warna biru lah. Tapi kena hati-hati, okey? Tapi aku rasa macam ni pun dah cantik dah. Kalau katalah kalau korang terkena tepi ni, tak ada masalah. Korang kena ambil sanding, just sanding sahaja. Tapi pastikan kena kering dulu lah. Takut nanti kalau kena habuk sanding dekat bahagian ni, dah tak cantik, okey? So, inilah dia minor detailing di bahagian thruster yang korang boleh buat. Dan sangat-sangat minimal effort yang korang boleh buat, sangat-sangat cantik. Jadi kalau korang nak nampakkan dia lebih detail lagi ataupun lebih cantik, korang kena letak water slide decal yang custom. Contohnya macam kat bahagian sebelah ni, tapi yang ni dah ada airbrush. Contohlah yang ni, kalau korang tak ada airbrush, korang boleh guna teknik macam ni. Sebab macam ni lah teknik yang aku belajar dulu, sebab aku pun tak ada airbrush. Airbrush pun aku pakai lepas 3 tahun ke 2 tahun aku main gendam, barulah aku dah beli airbrush. Dulu just pakai yang macam ni je. Tapi teknik ni sangat-sangat berkesan kepada siapa-siapa yang baru nak belajar. Dan kita nampak sendiri berbanding dengan tak buat apa-apa, yang ni nampak lebih kemas berbanding dengan kosong sahaja. Jadi itu saja perkongsian untuk kali ini. Aku harap dengan barang-barang yang murah macam ni pun, kita mampu untuk mencantikkan gunpla kita dengan hanya menggunakan minor detailing konsep. Okay, so kita dapat tengok tadi, daripada kit yang macam ni sahaja pun, kita mampu mengubahnya menjadi lebih kemas. Okay, contohnya di bahagian belakang backpack ni yang kita dah buat demo tadi, dengan sedikit effort kita mampu mencantikkan seperti ni. Okay, so aku harap korang berani mencuba. Dan tips ni aku harap korang boleh share kepada rakan-rakan yang lain. Dan yeah, macam biasa, selamat bergampla. Dan yeah, keep building and happy always. Bye. Okay, itu saja perkongsian untuk kali ini. Aku harap apa yang perkongsian ini berguna dan bermanfaat untuk korang semua.
jangan lupa share ilmu yang aku bagi ni, okey, supaya semua orang boleh buat, okey. Tak perlulah kita nak beli barang yang mahal-mahal, sedangkan barang yang murah pun kita mampu buat untuk nampakkan kek kita lebih cantik. Alright, tapi tolonglah faham dan hargai orang yang buat video-video konten ni. Tengok sampai habis. Korang tanya soalan yang ada jawapan dalam video tu sebenarnya. So macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe video aku ramai-ramai. So yeah, macam biasa, keep busy and happy always. Assalamualaikum, stay safe, salam Ramadan. Bye.